Halo semuanya, balik lagi sama aku di YouTube channel Viola Rose dan di game Growtopia. Buat kalian yang baru di YouTube channel aku, salam kenal, aku Raja. Jangan lupa untuk support channel ini teman-teman dengan cara like videonya dan juga subscribe di channel aku ya guys ya. Thank you semuanya yang sudah support channel aku guys. Nah oke, jadi pada video kali ini aku bakalan bahas topik menarik lagi guys, yaitu mengenai sponsored item. Jadi buat kalian yang belum tahu apa itu sponsored item teman-teman dan gimana cara dapetinnya, teman-teman kalian tonton aja videonya sampai habis karena aku bakalan kasih tunjuk apa itu sponsor item, bakal review juga guys dan bakal jelasin ke kalian. Jadi tonton aja videonya sampai habis ya guys ya, biar kalian paham. Nah oke, jadi kita langsung aja ke videonya guys. Oke guys, jadi apa sih bang sponsor item itu guys? Nah jadi di sini aku bakal kasih tunjuk salah satu contohnya guys ya. Jadi di sini lagi ada voucher dice teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di sini ada namanya Kranken Galactic Ball Block teman-teman. Jadi buat kalian yang belum tahu, Kranken Galactic Block ini sebenarnya adalah sponsored item teman-teman, yaitu sponsored by Kranken guys. Nah jadi apa sih sponsor item itu? Jadi sponsor item itu teman-teman sebenarnya adalah item yang dibuat oleh player Growtopia asli teman-teman. Jadi bukan oleh pihak Ubisoft, bukan dari moderator itu bukan guys, tapi benar-benar dari ide dan maksudnya itu ide dan item dan desainnya itu dari player Growtopia guys. Nah jadi itemnya itu sebenarnya sangat spesial guys untuk para player yang memang dapetin hak spesial tersebut guys. Karena kalau kalian lihat kan nama itemnya itu adalah nama playernya ditambahin dengan nama item tersebut guys. Jadi Kranken ini sebenarnya nama player guys, makanya ditambahin S kan. Kalau huruf atau bahasa Inggris itu kan kepunyaan itu ditambahin S guys. Jadi Galactic Block punya Kranken gitu guys. Jadi pokoknya ide dari item tersebut, kemudian nama dari item tersebut juga apa namanya guys, memang itu dari player yang dapetin hak tersebut guys. Jadi item sponsor item itu sebenarnya item yang spesial guys. Jadi buat kalian yang pengen dapetin juga, kalian mungkin boleh coba juga guys. Nah jadi sudah aku jelasin kan sponsor item tadi, item yang dari player kan guys ya. Nah terus cara dapetinnya gimana guys? Cara dapetinnya adalah dengan cara sulit guys yaitu caranya dengan menyelesaikan quest guys. Quest apa? Quest epic ya guys ya. Jadi kalau kalian obengin karakter kalian nih, terus kalian pergi aja ke goals dan quest, kalian scroll ke bawah, di sini ada macam-macam kan, life goals, daily goals, daily quest, biweekly quest, role quest, dan di bawah itu ada yang namanya epic quest guys ya. Kalau kalian lihat di sini total kalau nggak salah aku hitung tadi ada 32 epic quest guys. Nah jadi di sini kalau kalian lihat juga di sini aku udah selesai 4 guys. Nah jadi buat dapetin sponsored item itu kalian perlu menyelesaikan semua epic quest ini guys, yang totalnya itu sekarang ada 32. Aku nggak tahu apakah bakal nambah, apakah nanti bakal ada perubahan, aku nggak tahu guys. Tapi yang sekarang itu total ada 32 quest nih guys. Nah yang kalau kalian lihat di sini aku cuman selesai 4 guys dari 32, jadi masih ada 28 quest lagi. Dan kalau pendapat aku guys, ini questnya sumpah guys, ada yang gampang, contohnya kayak yang aku ceritain ini lumayan gampang, terus ada juga yang sulit guys, kayak massive trauma surgery ini lumayan gampang guys, dan juga ada yang sulit, misalkan kayak level 100 ini kan lumayan sulit tuh, karena kalian perlu perlu level up lah, intinya level up sampai kalian itu akunnya itu level 100, ya lumayan sulit lah menurut aku. Tapi aku nyelesainnya sambil jalan aja gitu kalau yang ini. Tapi ada yang sangat sulit guys, misalkan kayak contoh ini hold 3 different legendary item guys. Ini guys, satu legendary item aja itu harganya itu sangat mahal guys. Gila harganya guys, ada yang bahkan sampai BGL guys kalau aku nggak salah. Dan cara dapetinnya juga lumayan sulit, kalian itu perlu nyelesain quest legendary lah gitu kalau kalian tahu
mengenai legendary item guys, misalkan kayak legendary katana, kemudian legendary wing guys, gitu-gitulah pokoknya. Pokoknya di, dari Epic Quest ini ada yang murah, nyelesainya juga murah guys. Dan ada yang sulit dan nyelesainya itu mahal guys. Jadi kalau kalian berniat untuk dapetin sponsored item guys, kalian perlu perlu banyak modal lah gitu guys. Karena ya untuk nyelesain 32 quest ini sangat banyak modal ya guys ya. Aduh, jadi buat kalian yang pengen dapat ya, caranya kalian perlu selesaiin epic quest ini guys ya. Dan siapa saja sih yang dapetin sponsored item ini guys, selain yang kalian tahu Kraken ini ya, yang sudah aku jelasin di awal. Jadi total itu sampai saat ini kalau aku nggak salah ada 12 orang guys, 12 orang yang sudah dapetin sponsored item guys. Jadi mungkin kalau kalian tahu juga, kalian mungkin bahkan punya itemnya guys tanpa kalian sadari gitu. Jadi kita bakal langsung aja review item sponsored item yang ada di Growtopia guys, siapa aja pemiliknya dan itemnya itu seperti apa guys. Jadi aku reviewnya itu nggak di gamenya guys ya, karena aku nggak punya itemnya. Kalau kalian pengen ya kalian perlu beli modal, perlu punya modal gitu, dan modal aku sedikit guys, nggak bisa beli semua itemnya gitu. Jadi aku reviewnya itu di website aku aja guys ya. Jadi buat kalian yang belum tahu, di sini aku ada bikin website tentang Growtopia juga guys, yaitu namanya growtopedia.blogspot.com. jadi kalian langsung aja cek juga di website aku guys, karena di situ aku banyak bikin artikel nih. Kalau kalian lihat nih, ada banyak artikel tentang Growtopia ya guys ya, yang bisa kalian baca-baca nih, siapa tahu nambah info kalian yang suka baca ya guys ya. Nah jadi aku bakal langsung kasih tunjuk aja sponsor item di Growtopia itu ada apa aja guys. Jadi aku dapat ini source-nya itu dari Growtopia fandom guys. Nah inilah total 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, benar ada 12 item sponsored guys di Growtopia. Oke, kita bahas satu-satu ya guys ya. Dari yang pertama itu ada Zray Dragoscarp guys. Jadi otomatis ini nama itemnya adalah pemiliknya Zray guys. Mungkin kalian ada yang tahu dan ada yang tahu, aku juga nggak tahu siapa playernya guys. Pokoknya ini itemnya punya Zray, tapi itemnya ini sangat banyak peminatnya guys dulu itu guys, bahkan sampai sekarang guys. Ini itemnya ini fungsinya kalau nggak salah kita bisa nge-punch kayak pickaxe guys, punya punchnya itu lebih kayak pickaxe lah intinya. Kalau kalian nggak pakai pickaxe kan kalian nge-break itu bakal lebih lama gitu. Kalau kalian pakai Zray ini, kalau kalian pakai pickaxe kan bakal lebih cepat gitu, sama fungsinya Zray. Dan biasanya Zray ini dikombinasikan menggunakan Rayman guys. Kalau kalian tahu ada Rayman, ada Diamond Horn dan juga Zray ini guys. Nah ini itemnya itu termasuk dalam item of the month kemarin itu guys, di tahun 2017, yang bisa kalian beli di store dengan harga 100.000 gems. Dan kalau nggak salah sekarang harganya itu lumayan mahal guys, aku lupa, nggak tahu juga. Kalau kalian pengen cek, coba aja pergi ke Dragoscarp kalau nggak salah guys. Kemudian yang kedua itu ada Kudo Karyage guys. Ini kalau yang tadi itemnya itu item leher ya guys ya, item kalung. Jadi kalian bisa pakainya itu di leher gitu. Kalau yang ini Kudo Karyage ini semacam item mobil gitu guys, item kaki lah gitu intinya, diletakkan di bawah gitu. Ini juga keluarnya tahun 2017 sebagai item of the month guys, dan bisa kalian beli di store harganya 100.000 gems. Kalau nggak salah itemnya kurang banyak peminatnya guys kalau yang Kudo Karyage ini. Nah kemudian item yang ketiga itu TX Mom's Crown guys. Kalian pasti tahu nih sama item ini karena sangat itu guys, itemnya ini sangat populer gitu guys, banyak menjadi buruan, maksudnya banyak dibeli para player lah gitu. Nah ini itemnya ini cara dapetinnya kalau kalian pengen, kalian bisa combine Challenge Crown, Oceanic Crown, dan Bright Life Crown teman-teman di Chemical Combiner. Dan harganya dari TX Mom Crown ini juga lumayan mahal guys. Jadi kalau nggak salah ada efek tertentu dah guys kalau kita pakai crown ini, aku juga lupa. Kalau kalian nggak tahu coba cek aja di bawah. Nah ini itemnya ini otomatis punya player bernama TX Mom ya guys ya. Lanjut di sini ada mom-mom lagi. Oke, para mom-mom menyerang Growtopia ya guys ya. Di sini ada Asmam Talaria guys. Ini item sepatu ya guys ya. Nah seperti ini bentuknya.
Dan ini cara dapetinnya itu di Hearthstone atau Golden Booty Chest atau GBC guys. Jadi ini salah satu item yang bisa dapat kalian dapetin di event aduh lupa Valentine ya, item Valentine guys. Nah, ini aku juga nggak tahu apakah ini itemnya populer atau enggak guys. Kemudian lanjut di sini item bernama Daniel Chimera Wing ya guys. Ya ini itemnya kalau nggak salah dipakai salah satu YouTuber Grotopia juga guys yang saat ini sudah pensiun ya guys. Ya kalau kalian tahu coba komen dong di bawah siapa YouTubernya guys. Jadi ini dikenal dengan nama Chimera Wing teman-teman. Jadi sebenarnya ini adalah item sponsor guys dan punya Daniel D teman-teman. Jadi mungkin kalian pada nggak tahu kalau item ini punya player gitu. Jadi didesain oleh player itu sendiri guys. Dan cara dapatnya itu dengan cara combining Flaming Feather, Cobra Statue teman-teman, dan dua Dragon Hand di Chemical Combiner. Lumayan mudah dan harganya kalau nggak salah ya DL lah gitu guys. Aku lupa juga, kalian cek aja gitu. Lanjut kita ke item berikutnya itu Slaminator's Boomerang guys. Jadi ini punya player bernama Slaminator guys. Dan cara dapetinnya kalian perlu purchase atau membelinya di Nutcracker seharga 5 diamond lock. Otomatis kalian perlu parkour ya guys ya di event Winterfest guys kalau nggak salah. Nutcracker ini salah satu NPC yang ada di World. Aduh aku lupa lagi guys. Nanti kalau kalian tahu coba komen aja. Pokoknya kalian perlu parkour lah gitu untuk dapetin, untuk bisa masuk ke wilayah Nutcracker ini guys. Dan kalian bisa nge-range Nutcracker-nya untuk beli-beli item lah gitu. Di sini ada yang namanya Slaminator Boomerang harga 5 DL guys. Lumayan murah lah gitu. Lanjut guys, di sini ke item selanjutnya yaitu Overall Swing. Nah, ini punya owner kalau nggak salah namanya maksud aku punya player bernama Overall guys. Dan dia ini adalah owner salah satu world buy terkenal guys. Nanti aku bakal cek guys. Di sini kalian untuk dapetinnya kalian perlu mencapai 12.000 personal point di dengan cara war balon lah gitu. Jadi kalau kalian tahu cara balon war gitu di event balon war teman-teman, kalian bisa dapetin wing ini lah gitu. Nah aku bakal tunjukin langsung, kita langsung ke gamenya lagi guys. Nama ownernya itu adalah Overall dan dia punya World Boy Wings teman-teman. Kalau nggak salah Wings atau Wing aku lupa. Kita cek aja. Oh enggak dong guys, yang Wings ini punya orang lain. Yang Wing ini kalau nggak salah guys. Aku lupa-lupa ingat guys. Oh enggak lagi dong guys. Udah punyanya UTC nih guys. Udah. Waduh ternyata sudah dijual ya guys ya. Oke guys, udah nggak ada lagi guys. Aduh agak nge-lag bro, tapi aku ada agak nge-lag guys. Sorry. Kita kembali lagi ke world kita guys. Nah itulah intinya, kalau nggak salah dulu itu dia owner dari World Boy Wings guys. Jadi lumayan GG lah owner, otomatis dia bisa dapetin ini guys, karena modal dia juga gede banyak banget guys. Dia punya World Boy Wings lah gitu. Lanjut guys, di sini ada item bernama Easy Cook Ovens Robotic Tentacle guys. Jadi kalau kalian tahu ini item sponsor juga ya guys ya, dan nama playernya itu Easy Cook Oven. Ini juga nama dari item di Grotopia guys. Jadi lumayan keren lah gitu. Ini semacam tentacle kayak kalau nggak salah referensinya itu dari film Spider-Man guys. Yang musuhnya Spider-Man itu kan punya tentakel-tentakel gitu guys. Nah ini seperti itu robotic tentacle guys. Cara dapetinnya kalian harus defeating Growlactus atau bisa juga dibeli di dengan harga 9.000 Vocaloid guys di Talisman. Lanjut guys, item berikutnya ada TK69 Mystical Aetherboard guys. Ini playernya bernama TK69. Kalau nggak salah ini playernya juga terkenal guys. Aku pernah sempat lihat-lihat di broadcast lah gitu. Dan ini cara dapetinnya juga sama guys seperti buku Oven ini, tapi harganya lebih mahal guys. 10.000 Vocaloid. Ini item sepatu, item seperti apa ya namanya ya?
skateboard gitu guys, ini skateboard tapi kalian itu melayang gitu guys, jadi item sepatu lah gitu. Lanjut kita ke item selanjutnya, Jack Bones Koala guys, ini item pet kalau nggak salah guys. Pet, satu-satunya pet koala ya ini guys, Jack Bones Koala guys, bisa kita dapetin dengan cara mematikan ini apa bahasa Indonesia ya, aku juga nggak tahu, 200.000 fires. Dan kalau sudah dapat achievementnya, katanya kamu bakal dapetin achievement Wildfire Savior guys. Ya betul, kalian perlu memadamkan 200.000 api. Oh berarti ini itemnya bisa kalian dapetin dengan harga nol dong guys, karena kalian cuma perlu madamin api di Butotopia gitu guys, jadi pemadam kebakaran. Ah, aku bakal cobalah untuk dapetin itemnya guys, lumayan item gratis. Lanjut guys, ini Kraken Galactic Block ya guys ya, yang bisa kalian dapetin di voucher days, harga 1 voucher guys yang aku kasih tunjuk di awal video tadi. Nah ini itemnya itu block guys, sebenarnya aku nggak tahu juga kenapa dia malah bikin item block, tapi blocknya ini lumayan keren guys, karena kalian itu bisa custom blocknya. Kalau nggak salah ada 12 jenis pattern guys yang bisa kalian lakukan ke block ini. Bisa kalian custom warnanya juga, kalian bisa custom ke RGB gitu. Pokoknya keren lah guys, juga lumayan keren gitu. Lanjut item yang terakhir ada Samilei Soul Adapter guys. Ini kita bisa dapetin di Loki the Salesman seharga 10 diamond lock. Buat kalian yang belum tahu Loki the Salesman ini, dia salesman yang cuma datang beberapa waktu gitu guys di Grotopia dan di world random guys. Kalian perlu hunting salesman ini guys, karena lumayan ngeselin lah gitu. Nah itu tadi guys, 12 item sponsor yang ada di Grotopia saat ini guys, yang otomatis dimiliki oleh 12 player Grotopia yang sangat legend ya guys ya, karena untuk menyelesaikan epic quest itu perlu modal yang sangat banyak guys ya. Bahkan kalau kalian tahu pasti juga sudah tahu tuh siapa namanya, aku lupa guys. Mr. Songo guys, Mr. Songo aja masih belum punya item sponsor guys, padahal dia sudah punya channel yang subscribernya banyak guys, dan juga di Grotopia dia juga lumayan sultan gitu guys, tapi dia belum punya sponsor item, bahkan masih road to sponsor item gitu, masih ada beberapa pro quest yang belum dia epic quest yang belum dia selesaikan guys. Jadi untuk dapetin itemnya memang agak sulit guys, makanya hadiahnya juga sangat menjanjikan, kalian bisa dapetin item yang bisa kalian bikin sendiri di Grotopia ya guys ya, keren juga tuh. Nah jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini mengenai sponsor item, semoga kalian terhibur ya guys ya, semoga kalian suka juga dengan video aku. Jangan lupa like videonya guys, share juga videonya ke teman kalian yang lainnya biar sama-sama tahu gitu mengenai sponsor item ini guys. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan aja di kolom komentar, nanti aku bakal balesin satu-satu guys, kalian komen aja di kolom komentar gitu. Nah itu aja teman-teman untuk video kali ini, semoga kalian suka, semoga kalian terhibur, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah.